Halo Max Bro, selamat siang nih. Nah, di siang hari ini kita seperti biasa lagi-lagi kedatangan mobil Toyota Innova Reborn yang udah pasti kalau datang ke Otomek kita mau gantiin velgnya jadi lebih keren, jadi lebih ganteng. Nah, sebelum itu gua mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga di Idul Fitri kali ini memberikan kebahagiaan dan kesuksesan bagi kalian semua ya Max Bro. Oke, kita lanjut lagi. Di mobil Innova Reborn, kita pasangin velgnya dari model-model yang kelihatannya GDM, Samlong, Celong gitu Max Bro ya. Nah, sebelumnya juga ownernya udah konsultasi sama admin kita buat dikirimin model-model velg apa aja yang ready di kita nih Max Bro. Nah, ownernya juga sempet nih buat fitting-fitting velg apa aja yang ready buat Innova Reborn-nya. Ownernya fix mau kita pakein velg dari Lenso model baru, yaitu Lenso ESR. Modelnya model celong, model samlong. Dia untuk spesifikasinya dia ada di ring 18, lebarnya 9,5. Untuk ET-nya dia di 25. Warnanya warna yang keren banget nih. Dia warna Hyper Dark Laser Tag. Jadi untuk matte in Thailand-nya dia udah embus, jadi bukan stiker lagi atau bukan yang dicat-cat lagi. Dia udah timbul. Nah, untuk PCD-nya udah pasti dia 5x114.3. Nah, dia ini Lenso ESR ini di Innova Reborn, Innova Venturer, dia fitment-nya pasti rata body Max Bro. Nah, untuk ban-nya juga kita balut sama ban yang paling nyaman, paling oke, yaitu dari Michelin Primacy 4. Dia profil ban-nya 235/50 di ring 18. Ini tipenya Michelin Primacy 4. Tampilannya jadi lebih ngotak, jadi lebih tebal untuk fitment-nya nih Max Bro. Nah, seperti biasa, untuk kalian yang mau lihat gimana fitment akhirnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Karena seperti biasa, untuk fitment-nya berada di akhir video. Nah, gue juga mau infoin nih, kita lagi ada promo untuk bagian detailing, wrapping, PPF, sama bagian coating. Kalian bisa cek langsung di IG kita, yaitu Meta Autowrap. Di situ kita bakal update terus untuk foto-foto, finishing akhir, serta promo-promo apa aja yang ada di Meta Autowrap. Nah, untuk promo yang ada di Otomek Store, kalian bisa stay tune aja di Instagram resmi kita di otomek.store. Nah, bagi kalian nih yang mau lihat model-model velg apa aja yang ready kita, kalian bisa langsung kunjungi website resmi kita di otomek.store. Nah, di situ kita bakal tampilin tuh banyak banget velg-velg apa aja, model-model apa aja yang cocok buat mobil kalian Max Bro ya. Kita juga udah melakukan pemasangannya dua kali. Yang pertama itu untuk Innova Venturer warna hitam yang kemarin. Nah, sekarang ini kita pasangin di Innova Reborn warna putih. Tampilannya sama-sama rata body, sama-sama cakep, dan speknya spek-spek cumi darat nih. Oke Max Bro, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalian jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua untuk modifikasi mobil-mobil kesayangan kalian ya Max Bro. Sekaligus gue juga mau ngingetin, jangan lupa buat follow akun sosial media kita di otomek.store, karena di situ kita bakal stay terus buat upload fitment-fitment akhir pemasangan velg mobil sekaligus promo-promo apa aja yang ada di Otomek. Oke, Max Bro, gue Ferdi pamit undur diri. Terima kasih.